Oke, buat sahabat Bedilis ya. Kali ini kita mereview pesanan dari Mas Mas Cornelis Warong, Burang ya, Kauditan Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pesanan yaitu bocah predator 500 cc popor lipat. Larasnya minta 35 cm. Waduh, emang ada-ada aja ini ya. Tadi yang 45, ini yang 35. Waduh, mantep. Ini lama-lama makin pendek, bos. Lama-lama tidak pakai laras. Ya, tidak pakai laras, akurasinya harus nitik. Majus gendos. Sopo wae yo bisa ya di channel Aris Jasbot minta laras pendek, panjang, minta semuanya bisa. Ya. Siapapun bisa. Aduh, aduh. Ini larasnya jaluk pendek, bos. Kita coba dulu ya untuk sahabat Bedilis. Ini kita tes dulu ya. Ini jarak tembak 25 meter bidiknya lubang peluru. Ini kita menggunakan peluru QS ya untuk sahabat Bedilis. Ini pesanan dari Mas Cornelis Warang, Burang ya. Kita tes dulu. Oke ya, hasilnya lumayan, hampir masuk. Ini bunyinya kayak bunyi mercon, bos. Larasnya emang pendek banget ini. Oke, lubang masuk, bos. Ini ya, bos. Emang jos gandos. ACS itu ya bisa. Minta larasnya panjangnya berapa? 20 cm. Ya bisa. Wes. Pendek-pendekan laras sekarang. Aduh, aduh. Ya, lubang lagi Mas Bos. Wow, yo bisa. Channel Aris Jasbot ini menggambar titikan peluru yo. Jagonya ya. Lubang lagi ya. Tidak usah ditiru ya kalau skillnya belum mampu, Bos. Daripada keloseran ntar. Kalau skillnya belum dapat kayak AJS itu, jangan adegan, jangan ditiru ya. Larasnya pendek-pendek kayak gini. Ini yang ada di channel Risa Spot semuanya yo harus bisa ya. Harga juga murah, yo murah. Lubang lagi ya, bos. Nih yang mau berkreasi atau mau mengembangkan skill ya, monggo. Lubang lagi, bos. Ini mau lomba ya, monggo ya. Pokoknya di channel Aris Jasbot itu lengkap. Mau laras panjang tapi jangan terlalu panjang ya, bos. Mintanya kok 80 cm, 90 cm itu buat apa larasnya? Kalau terlalu panjang itu mudah bengkok. Ya. Ya, jos gandos ya, bos. Nah, ini ya bidikan saya dari tadi, bos. Ini namanya titikan peluru ya, atau titikan lubang. Ini sangat jos gandos, akurasi istimewa ya. Seperti ini ya untuk sahabat Bedilis, berkembangkan bakat atau kembangkan kreasi Anda, jangan hanya obral harga ya. ACS tetap obral harga, yang penting akurasinya. Woi, mantap. Ya, lubang lagi. Mau dibidik berapapun tetap lubang ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Kita selalu menggunakan zoom besar karena zoomnya kecil itu yo samar-samar, bos, nggak kelihatan. Ini lubang peluru, bos, bukannya jempol tangan ya. Ini tidak ada satu titik dot, berarti perkenaan ini sangat kecil sekali posisinya. Posisinya di sana itu sangat kecil sekali, bos. Ini untuk kita perlihatkan buat publik, buat sahabat Bedilis ya, yang mencintai atau yang selalu mengikuti kegiatan ACS atau Aris Jaya Spot ya. Ini ke tadi pagi ya, baru kita tes juga, punyanya orang Jakarta, 45 cm mintanya ya. Kalau pendek lagi perdam nggak bisa dipasang, bos, bentur biasanya seperti itu, bentur tabung. Nah, malah ini kok minta lagi yang 35 cm loh, padahal video belum saya upload tapi ada yang minta malah pendek lagi. Waduh, lama-lama di ACS ini pakai laras 7 cm kalau nggak salahnya.
Pokoknya kembangkan kreasi Anda, jangan obral harga. Wih, mantep, yuk bisa ya. Di channel Arisa Spot serba bisa. Obral harga oke, okay. Obral akurasi oke, okay. Wis pokoknya jos gandos ngono wae, Bos. Serba oke okay, ya. Oke, okay, kawan. Kita lanjutkan dengan pesanan Mas Karnales Warong ya, daerah Minahasa Utara. Ini lunas, Bos ya, tidak pakai COD ya, lunas, pakai via pesawat juga, wih mantep. Nah ini larasnya pendek sekali. Ini memakai laras apa sih Mas Aris? Ini larasnya yo AJS, larasnya AJS. Ini di sini ada. Kalau yang ke gravir AJS ya masih ada ya. Kok ngeblur ngeblur iki piye iki? Ngeblur Bos. Belum mendapatkan. Soalnya agak redup-redup sedikit sih. Sabar Bos, sabar Bos, orang sabar itu Bos. Ini ada ADS-nya Bos. ADS-nya agak samar-samar ya. Pokoknya ada ADS-nya Bos. Ini kayaknya samar-samar sekali Bos. Ini samar sekali kita mau. Ini larasnya ADS ya. Ini larasnya AJS cuma. Nah ini loh Bos. Aduh, kemana lagi kau teman? Biar tak liatin buat sahabat bediles loh. Nah ini ya laras AJS one shot one kill. Wes mantep Bos. Yo bisa ya. Di channel Arisa Spot itu bisa semua loh. Laras kok tabungnya setengah tabung. Nah, ini tadi sudah saya informasikan kalau pakai laras pendek itu kemungkinan besar peredam bentur Bos. Tidak apa-apa Mas, saya tidak pakai peredam. Oke, siap. Kita langsung lanjut. Bubut Bos. Nah, langsung dicacah Mas Genong ya. Langsung kalau Mas Genong ada laras yang pendek-pendek itu suka sekali dia. Langsung dicacah ya, tanpa ampun pokoknya. Ayo Bos, kreasimu mana Bos? Ah, ini ya. Yang tadi pagi itu 45 itu rata tabung sini ya. Yang tadi pagi lemalah yang sekarang kok malah pendek lagi. Woi, mantap pokoknya. Ya sama ya, pakai KS juga, mau lomba juga jos, mau hunting juga jos. Ini juga punyanya Mas Cornelius juga jos gandos ya. Yo bisa ya, karena di channel Arisa seperti itu kayak disulap Bos. Akurasi kayak dititik kayak digambar. Nah ini untuk safety-nya ya, ini safety tidak meledak, seperti ini meledak, ini popornya lipat Bos ya. Dan ini popornya pacul ya, mintanya pacul, ini bisa ditarik ke belakang, ke depan, sesuaikan dengan jarak bau masing-masing ya. Ini pesanan dari Mas Karnales. Dulu sudah pernah order, cuma kepengen dia larasnya emang pendek yang dipasang, ya udah. Ini ada laras panjangnya juga ya, ntar kita kasihkan juga karena orangnya pesan sendiri ini. Laras pendek, saya pesan satu, laras panjang yang 60 cm. Tetap ke bawah seperti itu, tetap kita kasihkan ya, bukannya kita korupsi ya, tetap kita kasihkan karena itu kita jual, dia beli sendiri ini. Kalau beli ini 600.000 Bosku ya, 600.000 ya, segini ya 600.000. mahal sekali Mas, mahal gimana coba Bos ya. Kalau bikin amburadul nggak bisa dipakai ya. Kayak gini ya tentunya one shot one kill Bos. Harga murah di sini Bos, wes mano murah pol ya, harga 600 wis murah, murah sekali Bos. Pokoknya ini kan sekokangnya, dan ini untuk mini coupler pengisian. Maksimal pressure kita lanjutkan yaitu 2800 PSI, dan untuk angin yang kita sisakan waktu kita menembak yaitu kita sisakan angin di senapan itu 1500 ya. Kita setar rata-rata 2700 PSI sampai 2000 PSI itu rata-rata kita tes akurasi. Di bawah 2000 PSI saya tidak pakai. Langsung saya lanjutin untuk isi kembali supaya saya mendapatkan power dan gampang kita cari akurasi ya. Kalau mau teman-teman tes akurasi senapan yang belum tahu, yang masih awam, di bawah 2000 mending dipompa kembali ke angka 3000 atau 2800 PSI, terus ditembakin-tembakin lagi seperti itu. Kalau di channel Arisa Spot itu tinggal lahap saja ya, karena akurasi tinggal ada panduan, oh peluru ini udah tinggal pompa sesuai dengan yang kita sesuaikan 2800 PSI, ya udah langsung gedor jadi. Langsung gedor ya. Oke, terima kasih Mas Cornelius Warong dari Kota Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Terima kasih atas
kunjungannya dan ordernya di channel Arisa Spot ya untuk sahabat Bedilles. Ini ordernya larasnya pendek sekali ya, 35 cm untuk sahabat Bedilles. Terima kasih, salam satu laras, salam satu hobi. Dan untuk sahabat Bedilles yang mau order ya, tentunya harap sabar karena di channel Arisa Spot numpuk terus untuk orderan, dan tentunya kita harus proses satu persatu untuk sahabat Bedilles biar mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya, daripada kita mengejar kuantiti hasilnya jong ya. Untuk sahabat Bedilles ya, kita tidak mengejar kuantiti, yang penting akurasi ya. Oke, terima kasih, salam satu laras, salam satu hobi, salam one shot one kill.